Morning guys, okay, hari ni saya nak periksa saya punya jebakan. Ini jebakan pertama, tiada. Ini pula parang tertinggal kemarin. Okay, sini ada beberapa jebakan saya pasang. Okay, itu dua. Oke, ini kedua tiada. Oke guys, yang sedang berbunyi sekarang tuh adalah puyuh hutan. Oke, walaupun dia macam dekat, tapi sebenarnya sangat jauh. Wah. Oke, ini bunyi puyuh hutan ya. Dia dekat tapi sebenarnya di sebelah sungai ya. Sini sebelah bawah ini ada sungai dan dia sebelah. Bunyinya sangat nyaring. Boleh dengar 1 km. Number 3. Oke guys, itu anak puyuh hutan lah. Dia sedang berbunyi, tapi di sini ada sepunya jebakan. Mungkin dia belum. Ini ada satu. Di sini lagi sebelah ada satu. Oke, nampaknya kali ini tidak berhasil ya untuk perangkap sebelah di sini. Oke, geng. Oke, ini jarat saya akan buka terus ya. Oke, di sini dia bukan bercadang pasang berminggu-minggu ya. Sekadar untuk berkongsi ilmu. Oke, di sini cuma pasang 2 hari ya. 1 hari pasang dan 1 hari cek jebakan. Oke, kita lepaskan. Ini saya ambil. Ini tidak apa-apa, ini tahan ya. Mungkin boleh gunakan semula. Oke, ini masih elok, saya akan ambil. Ini boleh digunakan semula ya. Mungkin saya akan pasang di lain tempat. Oke, di sini cukup pasang 2 kali ya. 1 kali, bukan 2 kali, 1 kali. Cukup kita cek jebakan 2 kali. Jadi kita tidak mau burung-burung sini sampai habis lah. Oke, mulai hari ini saya mulai sibuk ya geng. Jadi saya tidak ada masa untuk periksa jebakan ini. Dan saya tidak mau burung-burung itu ada yang masuk dan mati. Nanti kasihan. Oke, ada beberapa resik yang masih boleh digunakan. Ini saya akan ambil, saya akan simpan. Dan saya akan gunakan bila perlu. Kosong, kosong, kosong. Nampaknya di sini sudah tak ada bekas. Kemungkinan burung-burung itu sudah pindah. Oke, di depan sini masih ada 3. Kita akan tengok kalau ada. Oke, ini salah satu. Kosong.
Oke, kita masih ada tiga yang terakhir. Kita tengok sama ada berhasil atau tidak. Di mana ya saya pasang? Di sini. Di sini. Oh no, oh no. Ini terlepas ya, tapi ada kegagalan di situ. Oke, kita akan betulkan. Oke, let's go. Hup. Ini ada satu. Oke, jebakannya di sini dan kita berhasil menangkap satu. Tambun, ini adalah, saya tidak tahu apa nama dia nih, mungkin Anda kenal. Oke guys, tidak disangka jarak terakhir kita berjaya menangkap seekor. Oke, seekor ini kami panggil pekiak. Saya tidak tahu apa nama sebenarnya dia. Oke, jadi mungkin Anda kenal. Oke, tanpa disangka jarak terakhir kita berjaya menangkap seekor pekiak. Ini kami panggil nama tempatan sebagai pekiak. Oke, ini saya akan coba pelihara. Oke, ini burung ini makan jagung seperti ayam dan juga makan beras dan bajala. Oke, jom balik.